Apanya? Saya foto dulu ya. Oh, foto. Boleh. Ya. Oke, terima kasih, Mas. Oke, guys. Kita udah nerima paket, guys. Ya, kita akan unboxing barang. Disk floatingan dari Nissin made in Thailand. Kenapa gue milih disk floatingan? Karena banyak yang menggunakan disk floatingan itu lebih bagus katanya sih. Katanya lebih bagus daripada disk yang biasanya gitu. Dan ini first baru pertama kali gue memakai disk floatingan ini nih. Ini floatingan beneran nih, jadi berfungsi nih. Ini belakangnya. Oke, kita langsung pasang aja ya, guys. Aduh, sayang agak kerekam. Ah, sialan. Nih, butuh perjuangan banget. Karena gua nggak pakai bor. Jadi kita kalau misalkan pakai baut standar pasangnya itu harus dibor. Karena bosnya si bautnya ini bikin mentok ke si ininya piringan cakram ya. Sampai berdarah cu, ini bukan obat merah ya. Tadi kena ini nih, tajam nih, tajam banget. Sayangnya gak kerekam anjir. Perjuangan banget buat masang ini cakram karena gue gak pakai bor sama sekali. Jadi gue yaudahlah apa adanya. Jadi kalau misalkan kalian ganti piringan kalian nih, kayak pakai parisi di sini nih, ya, ini tuh mesti dibor lagi di bagian
baut ini nih, ini lingkaran buat bautnya mesti bor karena nggak muat nih pakai bis ini gua juga pakai perjuangan aja sambil keringetan gini anjay. Langsungnya kita pasang ya guys, mudah-mudahan pas. Bengkel amatir banget ya, bongkar pasang sendiri. Nah, dengan alat seadanya, ya, di sini pasang juga ya kan. Oke, bis buta dari mesin waffle. Saya juga ini kaliper ori. Dan ini selang rem serat karbon sama dari mesin Thailand juga. Ya, kita coba ngelin ya. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi usahakan kalau misalkan kalian mau beli variasi, pastinya ada yang sedia kalian. Karena ya namanya juga variasi. Jadi ada beberapa part yang emang katanya khusus buat motor ini, tapi pas dipasang harus di keyboard atau di apa lah ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe-nya ya guys, agar channel ini makin rajin upload video. Ada dukungan dari kalian dan kritik komentar dan salahnya ya guys. Oke, okay, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye.